Misi Mas. Eh, masuk Ren. Iya, iya Mas. Duduk. Oh iya, siap Mas. Itu ide program yang lo kasih ke gue tuh, itu oke juga loh. Hah, yang bener Mas. Iya, ya secara kita juga belum punya apa acara yang kontennya kayak gitu kan? Iya kan? Iya Mas. Bangga. Bangga? Iya Mas, soalnya itu yang ngerjain Iren sendirian Mas. Oh. Oke, terus juga apa udah gue kasih beberapa notes ya. Itu di email ya Mas? Oh enggak, gue print. Oh. Terus udah gue coret-coret juga. Oh iya, sip. Beberapa notes-nya. Tuh, ya. Oke, sip. Siap Mas, ini jadi tinggal Iren baca nanti di... Nah, nanti kamu udah direvisi, siap. Lu kasih ke gue lagi ya. Oh iya, siap Mas. Lu ngapain masih di sini? Oh, oh iya. Lu nggak mau kerja? Mau Mas. Ya, ini Iren mau kerja. Masih okay. Mas. Ya. Sebaiknya, sebaiknya Semarang apa sih? Ini Mas Dwi emang beneran kuliah kedokteran kali ya? Ren, hah? Udah bisa baca tulisan Mas Dwi belum? Belum, Ren juga bingung, Clar. Gue udah sampai nanya Alisa, dia juga gak balas-balas lagi. Gimana kalau kita belajar tulisan dokternya bareng aja, Clar? Duduk sini. Ini kita belajarnya bareng-bareng, jadi kayak belajar kelompok kayak waktu di sekolah dulu kan gitu ya? Sini. Nah, nanti kalau ada yang gak ngerti, kita nanya. Ini bacanya dari mana sih? Ini juga sama. Mas, boleh minta tolong gak? Bisa gak baca tulisan ini? Yaudah deh, kasih ya Mas. Hanya sama siapa lagi dong? Capek. Angel, boleh minta tolong nggak? Kamu bisa baca tulisan ini nggak? Gak bisa, Mbak. Lo lagi sakit ya? Iya, Mbak. Terus mau kemana? Mau nebus resep di apotek. Oh, boleh lihat nggak? Ini obatnya? Iya. Obat apaan nih? Kok tulisannya gak bisa kebaca? Kamu dapat resep ini dari mana? Dari klinik ya? Makasih ya! Duduk, dok. Iya, silahkan. Duduk. Ya, sini duduk. Boleh. Ada keluhan apa? Nggak bisa baca, dok. Tapi tadinya bisa baca. Enggak. Maksudnya, dok. Dokter kan dokter ya? Berarti dulu sekolahnya sekolah kedokteran, kan? Ya, sekolah kedokteran dong. Kalau nggak sekolah kedokteran, saya nggak di sini sekarang. Berarti tulisan dokter sama dong kayak tulisan ini. Oh, Mas Dwi. Kok dokter tahu? Ya tahu dong, banyak kok yang sering kesini. Oh, berarti nggak apa-apa ya Iren datang kesini? Ya nggak apa-apa dong Iren, nggak salah kok. Ini kalau boleh, artinya apa ya dok ya? Tolong dibantuin dok. Nah, yang ini dibacanya sebaiknya gimmicknya ditambah. Nah, yang ini dibacanya karakternya jangan dibuat terlalu antagonis. Oh, dokter pinter, pantesan aja jadi dokter. Bisa aja kamu. Permisi, Mas. Kin, masukin. Siap, Mas. Mas Dewi, maaf. Mas Dewi, manggil Mas Ikin. Ada apa, Mas? Ikin, kamu tahu jasa ekspedisi nggak? Oh, tahu, Mas. Ikin pernah nonton di TV,
ada ekspedisi perjalanan ke Gunung Himalaya, Mas. Bukan itu, Ikin. Oh, bukan ya, Mas? Bukan ekspedisi ke Gunung Himalaya. Ya, atau bukan ekspedisi ke alam gaib juga. Oh, iya. Tapi ini ekspedisi pengiriman barang, jasa pengiriman barang. Oh, iya. Ekspedisi pengiriman barang. Kalau itu mah tuh Ikin gak ngerti, Mas. Tahu ya? Oke, okay, Mas, bagus. Tahu. Ikin pinter. Oh, berarti. Pinter banget, ya. Mas. Ini dokumennya yang dikirim, ya. Oke, okay, Mas. Ya, dan sama ini alamatnya. Siap, Mas. Maaf, Mas. Ini isinya teh apa ya? Sekarang Mas Dewi teh nyambi jualan online juga? Enggak, Kin, saya enggak jualan online. Oh, enggak. Iya, itu dokumen yang harus saya kirim ke orang tua saya di Surabaya. Oh, dokumen. Ya, iya. Tuh kalau begitu, Mas. Iya, ya, jangan lupa itu alamatnya juga ya. Siap, Mas. Okay. Permisi, Mas. Iya. Maaf, Mas Dewi. Ya, ada apa lagi, Kin? Mas Dewi, kenapa ngasih ke Ikin resep obat ya, Mas? Resep obat? Iya, Mas. Mana? Ini, Mas. Maaf, Mas. Oh. Gak jelas ya? Iya, Mas. Yaudah, oke. Saya tulis lagi ya. Siap, Mas. Sorry. Gak apa-apa, Mas. Iya, Mas. Ya? Sama ya, Mas. Ya, terima kasih, Kin. Sama-sama, Mas. Ya. Permisi. Mari.